Okey, assalamualaikum semua. Kembali lagi kita ke channel aku, Fazuin Channel. So, bagi yang baru dalam channel aku ni, jangan lupa like, komen dan share video-video aku ni untuk korang-korang buat. Dan jangan lupa subscribe. Okey, video apa yang ada dalam channel aku ni, okay, yang korang boleh tengok. Yang mana yang baru, korang boleh scroll-scroll dan tengok. Okey. So, banyak hari dah aku rasa aku tak buat video. Ada dalam seminggu lah, aku rasa seminggu kot. Sebab aku, hari tu aku dah tournament futsal dekat Sabah. So, memang tak ada lah nak buat video untuk apa. Ada juga yang request kata, abang, nanti abang pergi tournament futsal, abang buatlah vlog. Vlog ke mana, contoh aku pergi tournament kat mana, buatlah vlog. Aku kan nak buat. Bila pergi tournament ni, jadi macam kita nak fokus tournament dengan nak buat vlog ni. Jadi macam tak apa nak menyempat, tak apa nak sempat. So tak apa, InsyaAllah kita akan cuba untuk next tournament. Kalau ada tournament lagi di luar negeri, contoh Sabah ke mana-mana lah, aku akan buat vlog untuk buat tengah lah. Aku akan tunaikan. So, apa projek ini? Projek ini seperti yang hampa nampak motor aku macam ni lah keadaan motor aku. Dah overhaul. Yang mana yang duk ikut channel aku sebelum ni mesti yang betah lah kenapa aku overhaul. So, barang-barang enjin pun maksudnya perlu settle lagi. Barang enjin, barang head block. Mungkin kalau nak dikirakan masalah tu batang part lah, batang part putih dalam. So bila kita dah overhaul, takkan kita tak mau tukar bearing ke, ha, macam tu lah. Ada barang-barang kan yang perlu ditukar, yang kita mau tukar kan. So Alif pun dalam keadaan busy. Boy pun mungkin busy, maksudnya boy tengok lah. Sebab Alif dia ada event drag dekat Terengganu kot. Dia duk set up wave dia. Kita bagi Alif settle dulu, set up wave dia. Sementara dia set up wave dia, dia pergi drag. Aku pun boleh settle-settle barang. So nanti dia balik, barang pun complete. Okay. So apa aku nak buat untuk wave aku ni? Adakah projek baru? Tu aku nak beritahu gambar ni. Hari ni akan bawa ke bilik store aku kat belakang. Kita hoset barang apa yang ada kat belakang. Aku pun tak tahu sebab barang banyak sangat, nak kena cari-cari balik. Dan memang aku nak buat projek baru untuk motor aku ni. Memang aku nak buat projek baru sebab Alif pun ada beritahu aku motor aku ni, dengan spek motor aku ni, vah tak apa cukup. So piston 68, vah 3127 memang tak cukup lah. So tak apa, kita akan up sikit. Sama ada kita up size tak pun, kita up vah dia berapa. Tengok lah macam mana. So dia cakap banyak lah, kita pergi proses kat bilik belakang tengok barang apa, dan kita bawa barang tu kita pergi buat. Okay, stay tuned. Let's go. That I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. I'm so guys, alright, ni lah barang dia. Seperti yang tengok, CNC porting super heat dan juga CNC porting super heat intake. Okay, so heat ni heat LC lah mana buat ni. 2326. So apa aku nak buat dengan head ni? Okay, saya buka dulu. Allah Akbar. Alright, kita buka dulu. Okay gang, so ni lah head dia. Super head 2326. Alright, so head ni untuk projek seterusnya saya buka. Untuk projek seterusnya, head ni aku nak pasang dekat wave aku lah. So mana yang tanya pasang head LC dekat wave, head LC ke head block LC kan? Bukan head block LC, aku nak pasang head saja head LC. So macam mana nak buat? Okey, saya akan bawa hangpa pergi ke satu kedai ni dekat Polis juga. Iaitu kedai Taun lah. So dia tengok hasil kerja dia pun memang elok. Dia banyak buat benda-benda yang apa, nak adjust tapak body ke, nak letak tapak body, nak letak enjin wave dekat body file, nak letak enjin lah, macam-macam lah dia buat. So, sekejap aku akan buat head LC ni dan aku akan bagi dia buat untuk
masukkan dekat block wave. So projek untuk seterusnya motor aku ni aku akan pakai HLC lah, seperti yang abang nampak ni. So head tu bagi 2326 super head, CNC porting kau boleh nampak lah. Alright, so jom kita bawa head ni ke kedai Takwon. Alright, let's go. Ni intake dia kan, intake pun CNC. Okay, let's go. Okay gang, so bagi hampa yang dalam ni, hampa yang dah pernah pakai heat Pak Ava, juga heat LC lah yang PMP wave kan. So apa feedback daripada hampa yang mana yang dah pakai lah, boleh komen kat bawah kan, macam mana dia punya lane dia dengan heat Dova ni. So aku tak pernah pakai lagi, ni baru nak pakai. Ha, so tak tahulah, bagi hampa yang dah pernah pakai, cuba hampa bagi feedback sikit di ruangan komen, apa dia punya line dia tu. Okay, sedap ke tak sedap ke macam mana. Right, so sebab apa aku tak pakai head Pak Ava Wave kan, sedangkan head Pak Ava Wave pun dah ada arah lah ni, Kia PMP Wave kan. So bagi aku, aku rasa macam nak buat head LC lah, sebab aku dah ada head LC ni kan, yang 2326. So ngam lah dengan spek aku 68. So banyak aku buat head LC lah, sebab head LC pun yang buat ni juga PMP. Dia tak ada lah macam terus DMP ada lah, dia nak kena adjust sikit kan. Tapi kita bagi dekat tahun ni lah, beritahu biasa, dan nanti kita akan bagi komen buat macam mana. Okay, so jom kita tengok macam mana. Okay kan, apa ni lah, aku sampai dah di kedai tahun. Lepas tu aku pun dah bagi dah hit LC kat tahun. Tahun dah letak dekat sana dah. So lo ni ada barang kat tahun, bukan barang tahun, barang tahun buat kan, barang cuma nak jual. Nak jual. So grinsa wih 25, tapi dah buat PMP FI, road to stroke, heat wih size 30-34 dengan block slick 75, piston 71. Boleh tengok. Tapi tuan dia nak jual langsam lah, 3 barang. Kalau kata hampa nak tanya sendiri macam mana lagi detail, hampa boleh roger direct Takwon lah. Nanti aku letak nombor WhatsApp Takwon, hampa tanya je Takwon. Sama ada ikut hampa lah, hampa nak beli satu ke macam mana ke. Tapi setahu aku yang Takwon abang tadi, tuan dia nak jual lansam. Berapa duit tu hampa direct Takwon saja. So untuk yang ni, hampa jangan silap, yang ni grinsak ni, grinsak Wave 25 original, dah buat siap PMP FI. Dapat macam mana yang dalam gambar ni yang pun nampak ni. Okay, barang memang TikTok. Okay, heat pun heat original no, tak tahu no. Heat original, block pun block original. Kira harga tu memang jackpot lah. Kalau kata hampa tengok dengan pertanyaan ni lah tu, hampa boleh ajar sendiri dengan Takwon nanti. Okay, so ni lah keadaan minggu Takwon. Bagi yang tanya Takwon ni dia buat apa lagi, banyak kan, memang banyak dia buat. Hampa nak mesin apa, hampa boleh mantap kat dia. Nak ejah tapak enjin ke, nak ejah anu, nak ejah ini boleh. So aku main ni aku hantar HNC, nak buat macam aku kata tadi ya, untuk PMP Wave. Ada enjin siap dah nak tunjuk gambar, tapi Takwon dah hantar ke owner dia ambil balik dah. So tak boleh nak tunjuk gambar lah. Apa nanti siap nanti aku akan tunjuk gambar satu. Okey. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside.
settle kontak bar dekat tahun. So kata tahun dalam 2-3 hari siap. So dalam 2-3 hari dia roja, so aku ambil lah. So nanti aku akan tunjuklah hasil macam mana. Right, so untuk barang tadi yang aku ada tunjuk gambar tadi, barang tu memang jackpot geng. Kalau mana yang tak mau pening-pening, nak barang yang ready stock, apa boleh ambil dekat tahun. Sebab barang tu memang tak lama lah kosong. Sebab banyak yang mencari barang-barang yang macam tu, memang banyak yang mencari. So untuk yang berminat, apa boleh direct dekat nombor tahun. Nombor tahun pula dah. Boleh direct dekat nombor tahun. Apa WhatsApp dia. WhatsApp ke Messenger dia ke, boleh. Tak ada masalah. Tanya dia sendiri apa detail-detail dia blog macam mana. Mungkin aku bagi tahu tadi tak apa detail, hangpa boleh tanya direct kat tahun. Okay, so stay tune.